Halo semua, kembali lagi channel MGamers. Oke, untuk video kali ini saya mau mengabadikan momen karena menurut saya nih selama klan MGamers dibuka untuk periode kali ini, yaitu periode kali ini adalah periode yang member-membernya bagus-bagus gitu, member-membernya jago-jago gitu. Jadi saya bisa menyebut itu adalah generasi terbaik MGamers gitu. Dan ini juga permintaan dari member-member MGamers untuk dibuatkan videonya gitu. Oke, langsung aja kita lihat apa yang saya maksud dengan generasi terbaik MGamers. Kita ganti ID dulu. Oke, kita sudah di klan MGamers. Nah, seperti kalian ketahui kan, klan MGamers udah dibuka lumayan lama ya. Udah 6 bulan mungkin atau 5 bulan. Pokoknya udah lumayan lama. Dan sudah banyak member keluar masuk. Jarang ada member yang tetap. Jadi udah banyak pergantian periode member gitu. Udah banyak pergantian member. Dan untuk periode kali ini yang menurut saya paling bagus, generasi terbaik MGamers, karena pertama untuk COC dunia malamnya di basis tukang. Nah, kalian lihat si JP dan Jumadot, kalau Relovals adalah member Manual Mighty yang mengawas di sini. Yang si JP sama Jumadot, kalau apalagi si JP ini, kalau kalian lihat terbaik sepanjang masanya sampai 4248, guys. Keren kan? JP, bentar. Nah, terbaiknya sampai 4248. Nah, saya aja share 3000 trofi. 3000 trofi udah apa ya? Udah seneng banget gitu, tapi saya malu untuk melihatnya. Trofinya 4248 terbaiknya. Sekarang 4048. Nah, dan saya sempat minta replaynya. Share dong replaynya, dan dia memakai, kebanyakan memakai itu beta minionnya level 12. Cuman sayang banget saya waktu di share saya nggak rekam gitu. Tapi pokoknya dia sempat share pasukannya beta minion. Jadi kalau kalian mau mengikuti seperti dia bisa juga. Atau kalian mau bertanya-tanya kepada dia juga bisa juga. Join di klan MGamers terus tanya-tanya gitu. Oke. Okay. Selain JP ada Jumadot. Jumadot terbaik semuanya masanya 3600 dan sekarang di 3500. Nah, kalau dia sempat share ke saya pasukan yang dia pakai itu Nightwitch. So, keren banget, lebih sakti lagi itu. Nightwitch level 12. Dan ini ya, dua member inilah yang membuat saya malu ya. Trophy saya cuma 3200 sekarang, tapi mereka udah ada 4000 dan 3500 atau 3600. Oke. Okay. Tapi bukan hanya dunia malam aja. Yang menurut saya terbaik di dunia siang juga dalam war. Kalau kalian lihat terakhir war terakhir ini 30 versus 30. Kalau kalian lihat di sebelah hampir rata semua. Jarang-jarang MGamers gini gitu, hampir rata semua. Yang tersisa tinggal nomor 14, nomor 10, nomor 7 sama nomor 3. Oke, kita lihat dulu member-member yang ikut war ya. Biar namanya masuk YouTube katanya. Kata mereka biar namanya masuk YouTube. Oke, kita lihat timku. Nah, ada Falcon Chris, Habibi, Kurama. Nah, Kurama attack-nya jelek ya, wajar dia keluar, nggak apa-apa. Rasengan, si Lecek, Camille Queen, Jumadot. Nah, ini Jumadot yang tadi. Cuma si JP nggak ikut war. Glavirstone 77. Kalau Glavirstone udah member lumayan lama ya. Nino, Kapten Oleng juga, Hamdallah. Nah, ini dibersihkan nih orang-orang seperti ini nih. Kapten Oleng, Hamdallah dikena kick, bagi BD Van Houten, Haris, BDVR 46, Linda Pras, Answer, Lulu Persia, Christy Velody, Kapten Yo, Anjing Kutuan, Nur HD 80, Gio Mambuan, Destroyer MGamers, dan Ansid. Oke kan, udah banyak yang di kick. Udah berapa tadi kena kick ya? Ada Sate? Belum, bukan. Bukan ini yang sebelumnya. Nah, yang ini. Ada berapa kena kick ya? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang kena kick dan sekarang udah mau full lagi, berarti langsung digantikan ya. Jadi buat kalian yang bentar saya turunin trofinya. 2200 lah. Buat kalian yang mau masuk MGamers, tunggu aja selesai war. Biasanya kalau ada yang nggak attack langsung di kick gitu. Jadi kalian standby aja.
Soalnya udah ketat nih, relevels ketat banget nih kalau untuk warnya. Oke, dan untuk war sementara ini udah jalan. Oke, kita yang lihat recap war yang tadi aja ya, yang war tadi aja. Kita lihat dari Habibi deh, dari Habibi, kita lihat attack-nya. Oh iya, Habibi ini yang minimax ya, klan yang Town Hall 11. Jadi dia enak banget, paling enak kalau untuk attack war. Ini untuk pertama kalinya emang gamers ada klan minimax yang bagus gitu. Yang klan minimax yang troops-nya udah max. Si Habibi ini dia bisa pakai miner, minernya udah max. Dia bisa pakai bowler, bowlernya juga udah max. Dan dia juga bisa pakai lava, lavanya juga udah max. Dia tinggal pilih pasukan udara atau pasukan darat. Keren banget. Dia enak banget dia kalau war. Dan ya semoga aja member-member yang masuk di sini netep ya. Kalau netep ya saya merasa ada harapan buat kalian Emma Demes untuk banyak-banyak menang war lagi. Oke, dan kalau pakai miner udah nggak usah dilihat ya, udah pasti rata. Oke, kita lihat yang coba seimbang lah. Bentar kita lihat yang si Habibi, stat Habibi deh. Coba kalian lihat. Nah, dia bisa pakai lava, bisa pakai gym botak itu, dan bisa pakai miner. The max semua. Keren kan? Minimaxnya nggak tanggung-tanggung. Gini kalau buat akun minimax, jangan tanggung-tanggung gitu. Oke, lanjut. Serangan siapa lagi yang bagus ya? Falcon Chris. Oke, Falcon Chris kita lihat. Ini sama-sama Town Hall 9. Bahkan dia attack Town Hall 10. Oke, dia pakai Queen Walk. Jarang-jarang juga di MMA Gamers ada Queen Walk. Jadi ya, karena inilah saya bilang generasi terbaik MMA Gamers. Bahkan ada beberapa dari mereka yang saya akui lebih jago dari saya gitu. Seperti tadi kan si JP sama Jumadot kalau Trophy Dunia Malam udah lebih tinggi jauh dari saya. Oke. Wah, jadi kecil Hawk-nya. Untung cuma kena satu Hawk Rider yang jadi kecil. Oke, kita cepetin. Oh, Valkyrie-nya ada yang masuk tengah, ada yang enggak. Oh, Valkyrie-nya ada yang enggak menuju jalan yang benar. Archer Queen-nya, oh masih ada Archer Queen-nya, masih di backup oleh satu healer. Oh, mati juga. Kalau lihat gini enggak rata ya, tapi kok bisa rata ya? siapa yang buat rata nih? Oke, oh kayaknya Golem. Ada Golem yang tahan badan di depan. Oke, rata. Selanjutnya mana lagi yang bagus ya? Rasengan. Oke, kita lihat Rasengan. Dia pakai pasukan apa? Oke, pasukannya juga unik. Ada 4 healer. Oh, ini yang kayak serangnya seperti Dwi. Seperti Dwi di Mandalorian Mighty. Dia nggak pakai Golem. Dia pakainya Giant. Masih pakai Hawk seperti di Mandalorian Mighty, cuman dia pakainya Giant. Untungnya kalau pakai Giant nih, ah isi klan casternya juga bowler. Sama seperti Dwi di Mandalorian Mighty. Untungnya pakai pasukan ini nggak perlu wall breaker untuk menghancurkan tembok. Keren-keren kan? Hebat-hebat kan anggota MMA Gamers yang baru masuk ini? Semoga aja mereka tetap serius dan nggak kutu loncat gitu ya, semoga aja. Saya nggak ada hak untuk menahan mereka. Cepetin aja dah. Kalau ini tinggal menunggu rata nih. Dan karena ada healer, ada besar kemungkinan giantnya hidup sampai akhir nih. Coba lihat.
tuh kan, jayanya hidup sampai akhir. Oke, ini di dunia siang dan dunia malam, member Emma Gamer ini udah jago-jago ya. Ada juga dari, coba kita lihat dari Graphic Stone. Kalau nggak salah dia pakai lava nih. Nah, itu kan ada beberapa serangan yang berbeda-beda dan hebat-hebat pastinya. Ini kita cepetin lagi. Dan rasanya nggak berlebihan kalau saya bilang memang ini generasi terbaik di Emma Gamers. Soalnya selama ini memang member yang masuk di Emma Gamers, astaga, naganya masih hidup. Sudah panik nih pasti. Grafir Stone ini sudah panik pasti. Tapi bisa rata juga ya. Oke, kita cepetin aja. Jadi tadi ada pakai Valkyrie, ada pakai Hawk, ada pakai Lava. Serangannya udah bervariasi ya. Oke, dan kita sambut dulu member-member yang baru. Don't Fast Lloyd member lama, cuman dia sempat keluar. Oskadon kayaknya, Oskadon, Destroyer, The Luna Fitring, Agus Antara, Davi 88, Fahmi 17, Binia Tindende, Jimmy Limbos, dan lain-lain. Oke, semoga yang masuk juga gak kutu loncat dan tag-nya bagus gitu. Oke, kira-kira itu untuk video saya kali ini. Makasih kalian udah nonton dan good luck dan teruslah semangat buat member-member yang sudah saya tunjukkan tadi. Nggak semua replay saya bisa tunjukkan, cuman yang member-member lain juga hebat gitu. Semoga kalian tetap seperti itu gitu. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Makasih kalian udah nonton video ini sekali lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.